yang kami hormati para pejabat utama Polri Setulanto, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tamu undangan yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kedua. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tulangwa, Bapak AKBP Jin Hasudungan Utar Dulu, SIK, SH, MIK, MH, luar biasa. Kasih aplaus untuk Bapak Kapolres. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di GSG Kampung Panca Mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Salah satu program unggulan dari Bapak Kapolri yaitu Jumat Curhat. Namanya Jumat Curhat. Curhat artinya kita mendengarkan aspirasi-aspirasi, keluhan-keluhan, masukan-masukan dari seluruh masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa, kecamatan-kecamatan mengenai Kamtipmas. Jadi nanti setelah arahan atau sambutan saya ini, kita bisa saling berdiskusi. Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan hal-hal unek-unek mengenai Kamtipmas yang bisa kemudian menjadi bahan masukan bagi kami kepolisian Resor Tulangbawa untuk kita optimalkan kinerja dari Polres Tulangbawa kepada masyarakat Kabupaten Tulangbawa. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal khususnya kaitan dengan Kamtipmas. Yang pertama mengenai bahaya narkotika. Saya harap kita semua di sini sepakat bahwa narkotika itu merupakan musuh kita bersama. Sehingga apapun alasannya, tidak dibenarkan bagi kita untuk melakukan penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika di wilayah manapun di seluruh Indonesia. Undang-undang kita, regulasi kita sudah menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba, peredaran narkotika itu merupakan pelanggaran hukum. Kami harapkan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menginformasikan kepada kami. Kita harus menjaga kampung kita ini menjadi kampung yang tangguh dan kampung yang bebas dari narkoba. Thank you.